Tahu tak macam mana orang luar hina UiTM tu? Allah. Oh. Undi kan, UiAM lawan UI kecil TM dia kata. Ai kecil kurang hajar dia. Oh, dia betul ai kecil macam buang air kecil tu tu. Oh, tapi kita balas dengan macam mana? Kita beat tim-tim giant ni semua kita beat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi dan mengaji kembali bersama Ustaz Syamsul Debat. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Bukan rusa sebarang rusa. Rusa larangan Raja Melayu. Usahlah kita membuang masa. Masa berjalan lepas selalu. Wow. Buah keras barang dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas susahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Wow. Tentang tajuk, tentang pantun-pantun yang saya bawa ni, semua pandailah nak fikir kesimpulan ni apa. Tapi sebenarnya dia lebih merujuk kepada macam kita tengok yang pertama tadi kan, dia cerita tentang bagaimana banyak kursus kepada diri. Mana selagi kita ada peluang ni, kerjalah betul-betul, buatlah betul-betul. Yang belajar, belajarlah betul-betul. Sekejap je, kita pun rasa tak sabar nak keluar dari universiti ni. Tanyalah lecturer ni, kalau boleh dia nak belajar balik. Dia tak nak mengajar, menyampah kau macam aku ni. Nak pula asyik. Kalau kau kelas dengan Dr. Nolis tu, memang kau tak akan merasa orang dah label dia dah macam tu. Orang dah label dia macam tu, macam ni. Susah jadi lecturer ni. Betul. Jadi student pun macam tu. Kenapa macam ni tak sabar? Macam tu lah. Masa sekolah lu tak sabar nak masuk suara mendengar. Lepas tu masa suara mendengar, suara nah lu lagi best. Kan boleh main-main, boleh apa. Sekarang tak boleh. Kata. Sekarang belajar. Tak sabar nak keluar dari suara mendengar ni. Keluar suara mendengar, masuk universiti. Sekolah tu lagi best. Kan, bila masuk universiti kan, tengok kan, masuk universiti pula, kalau tak sabar nak kerja kan? Bila dah kerja, kenapa lah aku kerja kan? Betul, bila dah kerja, bila dah nak kahwin, bila kahwin, kenapa aku kahwin? Tak ada orang excited kahwin, tak ada. Tanyalah orang daripada pusat Islam, Ustaz Adli pun, tak ada. Tak ada excited nak kahwin, tak ada. Yang excited nak kahwin. Betul. Excited nak kahwin ada, excited dah kahwin tak ada. Excited nak kahwin, nanti datang tau, tengah mamai tau, buat family tau . Kul 11 macam tu dalam pukul 5, tapi kul 3 dah tak ada, outdoor. Dia excited tu je. Bila dah kahwin, jarang dengar orang kahwin excited. Ya Allah, kenapa aku tak kahwin pada dulu? Tak ada. Kebanyakan bila tanya, so macam mana dah kahwin 2-3 bulan ni, macam mana rasa? So far so good, macam tu lah. Kuat lah, tu paling hebat dah tu. Baru tahu perangai jantan tu macam mana kan? Bila kahwin, mengangkang kat rumah, apa benda pun tak buat. Baru tahu perangai dulu perempuan macam lawa, jaga tudung, selak sini, sap tarik sini. Sekali di kat rumah kembang je. Sama je, timbalan rektor tak timbalan rektor, sama je. Kau ingat dia melawa kat rumah, tak ada mana, sama je. Dia cakap betul. Dia kan? Betul. Itu memang hakikat kan. Lepas tu bila dah kahwin, bila nak dapat baby, bila nak mengandung ni, pressure tau. Orang yang tak mengandung ni, pressure, relax je. Tengok orang yang puas. Sekali dah mengandung, apa lah orang mabuk lah, nak mati. Pergi kelas-kelas, kat pusat 18, janganlah main-main. Tolonglah, saya tak sihat ni tau. Bila lah baby ni nak keluar, bila baby ni keluar, kenapa lah kau keluar kan? Nak mengadap, cepatlah besar. Bila lah budak ni nak cakap? Bila budak tu dah cakap, kau diam boleh tak? Banyak budak tu berjalan, tak teh kan. Lepas tu, budak tu dah berlari, duduk. Itulah manusia tau. Allah. Dia nak satu benda, bila dia dapat, dia lupa. Nak sangat kerja. Kan, nak sangat. Dapat posting, UiTM, Seremban. UiTM, Gembau. UiTM, Kuala Pilah. Kenduri, doa selamat. Celebrate ni. Alhamdulillah, anak saya dapat posting dekat UiTM. Tapi bila dah rapat kan, kita lupa dah. Aku kalau rapat kerja ni, aku tak minta apa dah. Dapat jadi lecturer ni, aku tak minta apa dah. Aku dapat jadi staff ni, aku tak minta apa dah. Tak minta apa, tapi bila dah kerja, tak puas hati orang naik pangkat.
Tak puas hati kenapa? Kau tengoklah kalau kursus pergi Sabah Sarawak entah dia. Kau tengoklah kursus kalau pergi luar negara entah dia. Kursus pergi pilah entah aku. Dia kata, marah. Jadi hal. Kan? Iya. Orang-orang bau tak sabar-sabar nak pergi Somban. Hari ni Dr. Kimi happy betul dapat dah tempat Somban. Dia duduk gambar duduk dalam kan. Iya. Tapi itulah. Kita macam tu. Manusia macam tu sebab kita kena sedar balik. Aku yang nak benda ni dulu. Tapi bila dapat aku lupa. Nak sangat dapat panggilan ke universiti. Kan? Dapat panggilan universiti. Dapat jadi student. UITM. Saya ni masa saya masuk debate dulu. Kemudian kita masuk je. Masa kan saya kata daripada diploma masuk degree tu. Masa saya konvo. Masa tu baru diisytiharkan UITM. Tahu tak macam mana orang luar hina UITM tau? Allah. Undi kan? UIAM. Lawan. UI kecil TM. Dia kata. I kecil kurang hajar dia. Dia betul. I kecil macam buang air kecil. Tu. Tapi kita balas dengan macam mana? Kita beat tim-tim giant ni semua kita beat. Paling saya tak boleh lupa tahun 2001 tu. Kita pecah rekod kategori muda. Kan? Semi-final dekat bilik sana. UIAM1 lawan UITM2. Bilik satu lagi UITM1 lawan UIAM2. Dua penjuru. Wow. Final UITM lawan UITM. Penebak terbaik confirm UITM. Masa tu kan. Kita orang dah macam masa final tu dah macam dah exhausted lah. Kita dah macam main-main je dah sebab dah memang sparring tiap-tiap petang kan dia. Dan tak salah. So menang-menang pun yang penting UITM. Itu lah antara benda yang kita buat. So kita kena terjemahkan dengan tu. Jangan kita mudah putus asa macam tu lah. Kan? Masa berjalan lepas selalu. So jangan kita layan perasaan-perasaan tak puas hati pun semua sebab Tuhan bagi rezeki yang kita jangan risau. Sebab boleh cerita tentang integriti tu. Kata amal ikhtiar. Kerja betul-betul. Tapi hasil pendapat di tangan Allah. Tuhan akan bagi balasan kat kita. Kalau kita bekerja mengharapkan pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Percaya cakap saya. Betul, betul. Belajar ni harap-harap biarlah lecturer ni bagi kat aku, jangan risau, kita akan kecewa. Minta-minta lah bos ni nampak aku berapa aku boleh naik pangkat, kita akan kecewa. Serahkan pada Tuhan aja. Dapat tak dapat? Tak dapat, belum rezeki. Itu je. Simple je. Simple. Kan? Dan begitu juga penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Nampak orang lain menyesal. Penyesalan kemudian lah tu. Orang lain menyesal. Jangan kita tunggu kita nak menyesal dulu. Tunggu orang tu menyesal, kita dah ubah dari kita. Orang tu ambil rasuah. Orang tu terima macam-macam duit. Lepas tu pecah amanah dan sebagainya. Dah kena tindakan. Kenapa kita nak ulang jalan yang sama? Tak payah. Kan? Percaya cakap saya. Betul. Kalau bekerja dalam UITM, you all takkan kaya. Macam tu je lah. Jangan sabar. Saya nak tengok respon aja sebenarnya. Tahu tak cakap? Bukan. Maksudnya takkan kaya sebab kaya tu sendiri subjektif. Betul. Kaya tu sebenarnya subjektif. Orang macam cakap untunglah timbalan director gaji banyak. Macam kan? Tapi sebenarnya betul ke banyak? Tanya dia. Tak cukup lagi. Kan? Banyak memanglah banyak. Nampak macam banyak tapi komitmennya lain. Contoh macam saya tanya. Pagi tadi saya tanya. Siapa yang duduk rumah apartment ni? Siapa duduk rumah pangsa, rumah flat dia? Ada yang kat tangan. Nak tak rumah duduk rumah banglo? Nak? Gitu. Siapa tak nak? Gitu. Saya tanya. Sekarang bayar bil elektrik berapa sebulan? Dia kata satu lebih. Rumah flat satu lebih bayar bil elektrik. Tak mau. Dia kalau kau duduk rumah banglo bayar satu lebih. Melainkan kau bayar, kau pasang aircon bilik kau je. Bilik lain pasang kipas hati. Kipas hati? Kipas hati. Tak mau dia. Rumah semi D pun 600 ke 700 dah bil elektrik sekarang. Rumah banglo 1000 lebih. Tak usah lah. Macam tu je kira-kira senang dia. Tu sebab saya kata kan, dia kita nak tu tapi kita tak nak komitmen dia. Tak boleh. Nak naik pangkat tapi nak kerja sikit macam kerja dulu. Tak boleh. Tak boleh nak naik pangkat. Ikut kan, pensyarah yang baru masuk bekerja. Baru kerja, dia kena balik pukul 5. Pensyarah kanan, Profesor Madia, dia kena balik dalam pukul 7, 7:30 macam tu. Okay, macam timbalan rektor ni memang tak balik dah, tidur sini terus. Macam tu lah kira, macam tu lah kira. Tak nak bagi gambaran komitmen. Faham tak? Komitmen. Macam tu lah kira. Iya, macam Ustaz Idil ni. Dia baca doa je. Dia kalau dia nak balik pun tak pasal. Betul? Ustaz Adli ni. Tak, sebab komitmen dia tu je. Tapi sebenarnya dia penganjur. Dia orang kuat. Tak masuk, saya nak bagi gambaran. Itu sebab kadang orang, yalah untunglah dia kat sana, tempat duduk dia best, duduk depan. Ni. Tanggungjawab besar duduk depan ni.
Terus buat saya cepat ke depan ni. Saya tak sanggup duduk kat sana. Nama ada tanda ni, tanggungjawab besar. Korang duduk belakang kan, balik pun tak perasan. Ini depan ni, kencing pun tahan ni. Sebab tu kita cerita kepada integriti, nak bagi faham betul-betul kenapa orang nak macam tu, kenapa aku tak macam dia, kenapa aku tak macam dia. Tu sebabnya istilah dia, kita dalam hidup kita ni lima benda kena ada dalam hati kita. Pertama, sabar. Kena sabar. Bukan tiba-tiba dia jadi profesor media technologist doktor. Kau bayangkan sampai ayat ke perkataan keempat masih belum nama dia lagi. Profesor media technologist doktor tu semua bukan nama dia tu. Kau ingat kat kubur letak ke semua ni? Tak ada. Tronolis saja. Betul. Tapi nak beritahu, tanggungjawab tau. Pangkat-pangkat tu. Bukan tiba-tiba jadi. Dulu bermula dia jadi Profesor Madia. Lepas tu Profesor Madia, doktor. Lepas tu doktor. Macam-macam lah. Itu sebabnya bukan senang. Bukannya kena sabar. Sampai dia duduk kedudukan ni, dia selangkah lagi nak jadi rektor. Tunggulah kan, mana-mana rektor tercokik ke mana-mana cangkang pun tercokik. Ganti lah dia. Okay, knowledge. Kau punya time sama. Okay, betul. Rezeki, betul. Dia pun tak pernah, kalau ingat-ingat balik, sebelum dia jadi timbalan rektor, dia tak nak mimpi pun duduk pos ni. Betul. Dia kena baca teks ucapannya. Orang siapkan ni untuk dia, bukan dia siapkan ni, percaya lah. Diharapkan program ni dapat membentuk agak kejap. Aku ni memang aku alam sekitar. Semua benda aku usik. Tapi maknanya, sabar. Kalau nak achieve tu, kena sabar. Jadi student. Jadi saya macam pun semalam belajar diploma. Arwah nenek saya semua cakap, oh arwah Wan. Si Melang panggil Wan kan. Tak sampai tak tidak tengok kau menikah ke. Kenapa belajar? Lepas diploma, habis je diploma, kita nak masuk degree kena pergi Shalam. Lepas tu nak ambil law pula tu, result kena bagus betul, 3.5 tu dapat keutamaan lah. Dan akhirnya daripada UiTM Melaka ni, 7 orang kerja dapat masuk untuk ambil law dekat Shah Alam. 7 orang tu pula, saya seorang je lelaki. Yang 6 tu semua perempuan. Lepas tu kena ambil exam pula. Ambil exam bahasa Inggeris. Kena ambil exam. General apa, supaya tengok sama ada boleh terus masuk SEM 1 ataupun kena masuk pre-LLB. Kita orang masa tu 6-7 orang ni bincang, tak apalah kalau kita lepas pun kita decide lah, mungkin kita nak stay je ke, kita masuk je lah pre-LLB tu kan, belajar balik basic, mana tahu kan, confident ni macam lepas. Tujuh-tujuh tak lepas. Rupanya yang susah saat vocab tu susah. The dog is tak ada barking. Anjing buat benda lain tu. Dia tak menyalak anjing. A, B, C, D tu tak ada je apa-apa. Lepas tu yang best ni jumpa balik lecturer bahasa Inggeris masa ITM Melaka tu. Ni nama dia Mrs. Grace Benjamin. Mrs. Ben. Belajar balik dengan dia. What is this? This is apple. Ya Allah, kenapa aku masuk sekolah ni? Betul, kena belajar balik semula. Sebab kata foundation, belajar balik, ambil asas undang-undang balik. Tapi punya bagus. Bila kita masuk, dan termasuk kawan-kawan saya berapa ramai yang daripada STPM lagi, kesian. STP masuk ambil foundation, belum masuk tak tahan, berapa ramai. Daripada bayangkan 8 kelas. Daripada 8 kelas, bila saya final year tu, final SEM tu dah tinggal 4 kelas je. Dan lelaki dalam kelas tu tinggal 2 orang atau seorang je dalam kelas tu. Tinggal perempuan je. Confirm kelas rap. Bayangkan kan. Dah lah lelaki yang ada pun tak berapa lelaki. Bayang pening kepala kan. Jadi tu maksudnya Iwan. Belajar lah. Saya pun tak sangka saya boleh survive pun, tak sangka lah. Lepas tu dah lah kena sound dengan ni lah. PM Hayati. PM. Samsul, mana Samsul? Dekat Miss Lecture dia tanya, Samsul mana Samsul? Nanti you punya carry mark, suruh hakim debat tu bagi eh. Dia tu. Sebab saya selalu tak datang untuk debate lah, untuk memang kena sound depan. Dalam kelas tutorial tak apalah, dalam Miss Lecture. Macam tu lah dia. Dan saya merasalah. Dan paling hebat sekali kalau pelajar di PA dulu, dia kenal dengan Profesor Majar Dr. Haji Ilyas Haji Zaidi. Arwah. Dia segala benda-benda dia sebutnya. Orang tak berani lalu sebelah dia. Segala perkakas lelaki, perempuan semua dia sebutnya. Memang macam itulah lebih kurang saya boleh dengar.
cakap, tak baik Ji, tak baik, tak baik Prof, tak baik, tak baik mencarut belum puasa ni. Astaghfirullahaladzim, dia kata. Tak suka hati akulah, dia kata. Aku mencarut ni pandai, korang yang tak mencarut ni bodoh tengeng-tengeng, dia kata. Oh, dekat macam tu lah. Saya ingat siapa, siapa yang pernah sampai tu, dia tahulah zaman tu. Tu belum cerita lagi, Dr. Ismadi, subjek ekonomi, tak boleh jawab, beli atas kursi. Lepas tu, tolong jawab, beli atas meja. Saya tak tahu hidup lagi tak, aku nak jumpa dia, nak jumpa dia. Beli, beli atas meja. Beli atas meja, lepas tu budak-budak perempuan lalu pula kan. Lepas tu buat-buat lah tengok. Konon ni nak ukur kipas tu tak suka tinggi macam tu. Tapi saya memang cari lecturer-lecturer saya, saya call. Lecture account saya, lecture ekonomi saya, saya memang keren. Call. Setiap kali waktu free saya akan call. Termasuklah Dr. Laila, accountancy dekat dekat Shah Alam sekarang, dekat Puncak Alam. Saya pun saya tanya, saya ingat lagi saya tanya dia, sihat? Pun sihat. Saya kata, buat apa sekarang, ingat tak saya Samsung? Oh ingat, apa tak ingat, you kacau I je, dia kata. Dalam kelas, saya memang gemar musik lecturer. Kan, boring kan, kena kacau. Dia pun cakap, habis you buat apa sekarang, dia tanya saya. Saya ceramah lah sekarang puan, buat apa lagi, ceramah apa, dia tanya saya. Saya kata, saya ceramah lah, ceramah kat TV, bukan apa, iya ke, oh iya, tak sangka pula, dia kata. Lepas tu, puan kenal tak Samsul Debat? Kenal lah, saya lah Samsul Debat, you kan daripada belajar apa sekarang, tak habis gurau tu. Tak apa, memang ada, macam tu lah, jadi... Tak apalah, balik-balik kepada cerita kita tadi kan. Tentang, macam tu juga tentang pencalang kemudian tu tadi. Maknanya kita jangan ulang kesilapan apa yang orang lain dah buat. Makan tak habis, apa semua. Akhirnya kita fikirkan orang lain, sabar. Kedua, syukur. Bila Tuhan bagi peluang, syukur. Syukur. Kenapa manusia tak syukur? Kita tadi kan, dia marah, tak puas hati dengan orang, kenapa? Tak puas hati, kenapa dia jadi tak bersyukur? Sebab pertama, sibuk tengok apa yang orang ada, sampai terlupa apa yang dia ada. Betul. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok lagi susah pada dia. Dan ketiga, sibuk menyatakan apa yang dia ada hari ini adalah hasil usaha dia. Tak. Apa yang kita ada ni bukan hanya usaha, tapi juga dengan izin Allah. Betul. Kalau Allah tak izin, kita tak dapat. Macam tu je. Macam Allah. Bulan ni kan, semua tak sangka dapat kat camah kat ITM ni. Dah lama dah tak camah sini. Siapa yang camah, semua camah, kebanyakan camah pada bulan ini, kebanyakan yang saya camah pada bulan ni, semuanya booking tahun lepas. Saya tak pastilah, ya ke tidak? Ha, booking tahun lepas kan? Ha, tu. Dan siapa yang tanya hari ni, memang dapat tahun depan. Dan saya camah, saya berdoa, kenapa lah tak batal program ni? Minta tolong lah batal kan? Ha, tapi tak, masalahnya tak ada, dia tak nak batal kan? Tapi itulah cabaran ni. Buatlah, selagi kita boleh, kita buat, kita buatlah. Syukurlah dengan peluang orang nak dengar ceramah kita, pergi je lah. Jangan demand-demand. Sebenarnya ada demand? Tak ada. Berapa? Saya pun tak tahu bayar berapa ini. Okey je. Macam mana? Tapi dah setuju, dah sign tu, approve je lah. Datuk sah lah dia tukar-tukar. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Yang keempat, kita kena redha. Dan kelima, kita kena ikhlas. Itu sebabnya kalau kita cerita tentang integriti ni, integriti ni kalau kita tengok, maksud integriti adalah apa dia? Kejujuran, ketulusan. Kalau kita tengok Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, kejujuran, ketulusan, kekukuhan, kesempurnaan. Itu integriti. Dan integriti ni, dia memetik daripada istilah, kita ada ni, kita ada timbalan apa? Apa tadi? Jurutera. Timbalan jurutera. Kan? Sebenarnya, integriti ni dipetik daripada istilah engineering. Engineering. Istilah kejuruteraan binaan bangunan. Oh. Integer, integer. Memasuk kekukuhan, keutuhan. Engineer ni, kan, sebab tu pentingnya engineer ni, kalau dia buat projek binaan bangunan, contohnya bangunan dewan ni lah, dia memerlukan katalah 8 tiang asas. Yang besar tu kan, tiang asas tu. Dan katalah, tiba-tiba engineer ni yang tak tanggungjawab, bukan timbalan engineer ni, okey, yang lain. Dia kata, dia buang satu tiang, dia ganti dengan saksi lain. Yang lebih murah, dia boleh untung, dia boleh kaya raya, dia sebabkan dia tipu satu tiang saja. Kan? Tapi bangunan tu akan kukuh, tegak juga. Cuma mungkin kekukuhan, ketahanan bangunan yang sepatutnya bertahan 250 tahun, 300 tahun, aha, mungkin dah tinggal 120 tahun, mungkin tinggal macam tu lah. Saya ni tak pandai engineer, tanya engineer dia tahulah dia nak jawab macam mana, istilah dia macam mana. Makna dia akan mengurangkan daya tahan bangunan tu. Tapi kalau yang tak bertanggungjawab, dia akan kata apa? Tak apa, masa tu kita pun tak hidup lagi, dah mati dah masa tu. Tapi kalau orang yang memikirkan kehidupan selepas mati, dia akan jaga benda ni.
Allah. Ya kan, itu sebabnya dikaitkan. Intinya kalau kekukuhan, keutuhan bangunan itu macam tu, macam tu juga kekukuhan, keutuhan organisasi. Sebab tadi kata timbalan rektor tadi, kita nak semua bekerja dengan baik, kan, struktur organisasi kita akan jadi lebih mantap. Kita akan apa, nilai-nilai yang baik. Sebab setiap seguni beras itu sudah tentu akan ada antahnya, yang tak eloknya tentu akan ada, yang pangai-pangai nak kata. Sebab bila buat pengukuhan pasukan, bila saya buat team building tu, saya, bezanya saya bila buat team building tu, saya akan bincang dengan HR dalam 2-3 minggu sebelum program. Kita akan duduk sit down, buat, kita akan sit down, kita akan buat profiling setiap peserta tu. Jadi perangainya melawan, ini MC-nya kerjanya, yang ni apa kerjanya, dia ni menipu, termancikat, ini bla 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 bla, dah ada. So bila saya camah, saya tahu lah nak buat apa. Bila time pasal kedatangan, penting kedatangan awal apa semua, saya akan tanya orang selalu datang lewat tu, apa dengan awak kalau orang selalu datang lambat? Ya tak bagus lah. Sebab benda tu kenapa pula, dia akan efek pun betul. Jadi semua kena contohi dia. Jadi bagus saya kata. Jadi dia akan terpukul tau dengan benda tu, dia akan berubah. Banyaklah cara pendekatan yang saya buat. Itu sebab saya kata semua orang ni manusia ni, satu benda je, perangai kita boleh ubah. Yang tak boleh ubah ni tabiat, sikap. Susah sikit. Boleh tu boleh, sikap. Itu sebab dia cakap, aku belum nak berubah lagi, belum sampai seru. Apa maksud sampai seru? Belum sampai petunjuk. Tak cukup ke Quran dengan hadis jadi petunjuk? Tak cukup ke? Tak. Pada dia orang Melayu ni, dia faham petunjuk ni, accident terbalik, dia hidup lagi. Ya. Tak mampu, tahu kan? Kalau mampu, tahu langsung tak ada apa kan? Tu jangan tunggu macam tu. Jangan nak tunggu jadi macam tu baru nak berubah. Nak ubah, bila kita nak kena ubah, semalam lagi kita kena berubah. Kalau tanya semalam, 2 minggu lepas lagi kena berubah. Tahun lepas lagi kena berubah. Dan kebetulan pula tak lama lagi nak sampai dah tarikh Mal Hijrah. Kita kena improve. Nabi sebut apa, tak ada lagi penghijrahan lepas Fathu Makkah, tak ada dah. Yang ada cuma niat dan jihad. Allah. Niat dan perjuangan nak melaksanakan apa yang kita niatkan. Ingat aku nak kurus lah. Contoh je kan. Contoh nak kurus. So, apa sah? Sebab apa nak kurus? Soalan tu dia tanya balik, kenapa nak kurus? Matlamat tu kena jelas. Kenapa nak kurus? Sebab nak lawa. Tak boleh. Sebab lawa dan kurus tak ada kaitan. Kalau muka kau tak boleh belah tu, dia tetap tak boleh belah. Kau tak faham tak macam tu? Macam tu yang kata ni. Jadi kau nak faham. Nak sebab apa? Supaya produktiviti, nak beribadah senang, nak buat kerja mudah. Tu contohnya, kenapa? Kena jelas. Faham tak? Kenapa? Aku ingat aku nak berubah lah. Aku nak belajar gaji ajin. Kenapa? Dah semua orang belajar gaji ajin. Bukan macam tu. Kenapa nak belajar? Sebab aku nak dapat, nak dapat result yang baik. Saya adalah antara pelajar yang teruk result saya dulu. Waktu saya diploma dulu, saya belajar. Hai Allah, kalau saya cerita ni, aib ni, tapi cerita ke lah. Masa saya part 1, saya fail satu paper. Itu paper business math. Asal gelak. Tak sepatutnya fail, saya biar tu dia. Siapa yang mengajar business math? Mana? Lecturer mengajar business math mana? Baik kau ngaku. Cepat. Tak, cuma saya nak beritahu, tahu tak siapa yang mengajar saya subjek business math tu? Nama dia Wee Kok Kiang. Dia yang buat buku tu, dia senang kan? Macam ni kan? Macam ni, tap. Dia kata, apa benda lah dia ajar ni? Dia boleh mengajar dengan baju dia seluar sebelah terkeluar baju kemeja dia. Seluar sebelah terbasuk dalam stokin, dia boleh mengajar. Lihat, tak. Ini senang je. Anak saya pun boleh jawab. Tak. Aku tak memana senang. Tak, dia bukan salah, bukan isu tu lah. Dia ajar, okey. Kita kena, ni lah, kita pun tutorial pun kita boleh belajar dengan, boleh tanya kan. Tapi masalahnya, kebetulan pula, masa final exam saya demam. Alasan. Macam tu lah, tu lah permulaannya. Siapa, saya akhirnya result saya keluar, sebab apa pointer saya 2.62. Lepas tu masuk second sem, saya buat business math, saya drop paper account. Dah pandai dah drop paper. Drop paper, oh, saya hutang 2 subjek, lepas tu dia jadi 2.77. Masa saya part 3, saya drop lagi satu paper, saya bawa accounting 1, lepas tu drop, jadi saya hutang 3 subjek. Jadi 2.93. Akhirnya masa semester 4, saya baru tersedar daripada lamunan. Saya kata, kalau macam ni, bila aku nak grad ni? Jadi saya nak ubah, saya berubah. Saya kata, saya ambil semua sekali. 10 subjek macam SPM. Saya ambil 10 subjek. 10 subjek termasuk sampaikan tak boleh. Kelas tu tak cukup, dah tak muat dah nak masuk kelas. Saya terpaksa ambil kelas PJJ.
bahasa Inggeris tu kena masuk pergi kelas petang, join kelas petang. Kan orang kelas petang ni kelas mengaji, entah mana belajar petang kan. Belajar juga sebab dah make sure credit hour saya cukup. Dan bila saya ambil 10 paper tu, orang tak start paper, saya dah start dulu. Lepas tu orang dah balik, saya tak balik lagi. Sebab 10 subjek, saya susun strategi buat apa yang berlaku. Apa yang berlaku, alhamdulillah, result saya dapat 3.58. Wah. Betul, tu cakap saya tu. Bila kita nak buat, tak apa, kau nak tepuk ke tak, suka hati kau. Tapi pada saya tu kejayaan silam lah, tak ada mana. Tapi lepas tu dah belagak kan, dia turun 3.4 lah. Ada belagak kan. Cuma, tanya. Tanyalah PM Hayati dulu, antara kelebihan saya dululah. Subjek dia, saya ada cerita kat tim saya. Saya cakap, subjek apa ni, dia subjek yang paling teruk sekali. Profesor Madya Hayati ni, Dr. Hayati ni. Kalau dapat 50 tu kehebat lah, 50% tu kehebat lah tu. Kalau dengan dia. Ha, sebab dia memang masa tu pada kita orang lah, dia ni susah betul nak bagi markah. Dan saya belajar paper dia, sampaikan nota dia personal management tu. Personal management bab 1 sampai bab 10 tu nota dia saya boleh tulis balik tanpa tengok. Macam itulah saya kekuatan saya menghafal. Wow. Dulu saya boleh tulis balik nota dia bab 1 bab 2 sebab saya nak skor punya masa. Ha, tu sebabnya bila saya masuk debate tu fakta tu dan kepala. Nah, sampai sekarang kalau saya mengajar debate saya tak payah tengok teknikal tu. Macam mana saya boleh bagi saya seminggu. Baguslah budak tu debate. Ha, tapi dia naklah, dia naklah jadi debaters yang bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, kita kena sabar ya kan. Kita kena kuatkan niat kita kalau kita nak berubah ya kan. Ha, tabiat tu yang susah. Memang tak akan berubah, tapi kita boleh merubah sifat kita ya kan. Yang mana istilahnya kita boleh menjadi lebih baik dengan tujuan yang juga jelas macam tu ya guys ya. Oh, saya nak melakukan sesuatu kebaikan. Semoga setelah ini saya istiqomah macam tu lah guys ya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran dan pengajaran daripada Ustaz Shamsul debat ini guys ya, masya Allah. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat ilmunya dan kita bisa terapkan di keseharian kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah tengok video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.